Baiklah, pesilat One Pride, kedua fighter sudah berada di tengah-tengah oktagon. Langsung saja kita beri semangat lagi, dukungan lagi untuk kedua fighters kita. Dan kembali kami perkenalkan di sudut biru, fighters dengan julukan Macan Kumbang, kelahiran Kota Bogor, 22 tahun 178 cm, dengan disiplin bela diri Muay Thai from Asta Amber Abdirrahman. Sementara sang lawan di sudut merah, fighters dengan julukan Ambon Tidar, kelahiran Kota Demak, 29 tahun 170 cm, dengan disiplin bela diri Wushu from Magelang Fighting Club, Angga Anconde. Dewan juri pada malam hari ini, Bung Max Metino dampingi Linson Simang Juncak, Inspektur Pertandingan Bung Francino Tirta. Sementara juri 1 Soma, juri 2 Andri, juri 3 David Stone, wasit Gunawan. Fighter selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah patuhannya, ikuti pintar saya, lindungi tidak masing-masing, pemain sportif. Tos dulu, kembali sudut. Dan inilah bot terakhir kita malam ini, ranking fight kelas featherweight. Silakan Bung Bram dan Bung Yuri. Terima kasih Ovi. Inilah partai terakhir malam ini, pertarungan antara dua striker, Bung Yuri ya. Langsung saja dimulai. Angga langsung saja. Angga menggunakan striking. Kena jab dua kali. Tuh, hampir saja kena. Sungguh. Angga masih melakukan. Masuk lagi. Level keras. Amat justru ini ya, tidak wise ya, tidak bijak dia. Nah, dia sekarang Ahmad berusaha melakukan pinning kepada Cage, mungkin berusaha melakukan takedown. Dia berusaha melakukan takedown. Dia pin supaya tidak bisa sprawl, terus Ahmad melakukan pinning di Cage. Mungkin dia sudah melihat kemahiran Angga terakhir ya. Dengan single leg. Single leg gartes, berusaha gartes. Angga Anthony harus cepat keluar dari sini. Angga Anthony bisa melakukan guillotine choke dari apakah bisa dilakukan dari half guard? Saya tergantung ya, tapi kayaknya ini tidak bisa. Dan sudah keluar langsung dan masuk ke posisi mount position. Kita lihat mount position masih Ahmad kayaknya taking his time ya, pelan-pelan. Dia dibawa ke cage. Dibawa dulu ke cage supaya bisa di ini ya. Dia tidak bisa melakukan shrimping ya. Shrimping. Dia tidak bisa escape. Paling enggak satu sisi sudah terkunci. Sekarang dari sini Ahmad berusaha menunggu waktu seperti yang tepat, ambar. Seperti mau ambar. Sudah hampir ada ambar, kita masuk. Tangannya sudah melambai, diberikan ya. Dia sudah berusaha melakukan sikut ya, elbow. Sepertinya dia masih kesulitan mencari timing yang tepat nih. Untuk ini ya, untuk melakukan mendaratkan pukulan yang kuat pukulannya. Sudutnya dan timingnya juga sepertinya tidak dapat. Angga masih bisa bertahan. Angga masih bisa bertahan, melakukan blocking dengan ada parry juga sedikit gitu kan ya. Di sini masih mungkin bisa melakukan high mount ya, dan coba melakukan Americana. Pukulan. Terus pukulan. Nah ini dia, sudah semakin dapat momentumnya. Kayaknya sebentar lagi akan kalah Angga. Dan ini sudah terus berpulih. Dan masih dia sikap. Dan Ahmad Abdirrahman memenangkan pertandingan ini dengan TKO di ronde pertama. Tapi sungguh sayang ya, tadi Angga Anthony sudah bisa melakukan sudah agresif dan sukses sebenarnya. Betul, stand up-nya sudah sangat bagus dan saya pikir justru aneh, Ahmad itu justru dengan tidak menggunakan jaraknya, justru dia malah menekan. Menekan, dia menggunakan lebih ke closing distance dan grappling ya. Close distance dan grappling, itu saya pikir adalah faktor memenangnya. Betul, saya pikir tadi dia akan bermain dari jauh dan pepper dari apa tuh menyelancarkan jab atau serangan jarak jauh. Tapi justru dia langsung close in masuk. Kedua fighter sudah berada di tengah-tengah oktagon. Langsung saja kita beri semangat lagi, dukungan lagi untuk kedua fighters kita. Dan kembali kami perkenalkan di sudut biru, fighters dengan julukan Macan Kumbang, kelahiran Kota Bogor, 22 tahun 178 cm, dengan disiplin bela diri Muay Thai from Asta Amber Abdirrahman.
Sementara sang lawan di sudut merah, fighter dengan julukan Ambon Tidar, kelahiran Kota Demak, 29 tahun 170 cm dengan disiplin bela diri wushu from Magelang Fighting Club, Angga Ancone. Dewan juri pada malam hari ini Bung Mesmetino dampingi Linson Simang Juncak, Inspektur Pertandingan Bung Francino Tirta. Sementara oke, Ahmad the Macan Kumbang, itu julukan Anda, betul. Serangan Anda begitu mematikan, begitu membabi buta, sehingga tidak membuat space, tidak membuat lubang pada musuh Anda. Kira-kira persiapan apa yang sebelumnya sudah Anda lakukan? Sebelumnya terima kasih kepada tim Asta Bogor dan semua teman-teman yang telah mendukung dan bantu saya dalam latihan. Tanpa mereka saya tidak mungkin bisa di sini dan bisa melakukan performa tersebut. Balik lagi ke pertanyaannya, persiapannya tidak ada rahasia apa-apa, hanya latihan giat setiap saat seperti besok mau pertandingan. Itu saja, terima kasih. Di belakang saya melihat the champion Suwardi, apa yang dilakukan Suwardi terhadap Anda? Suwardi telah memberikan banyak peluangan dan banyak ilmu. Selain Suwardi ada Mario, ada Abang Stever, ada Junior Akugani di sini. Tanpa mereka saya tidak bisa melakukan performance tersebut. Jadi ini sebenarnya mereka lah orang-orang di belakang panggung kami, para fighter yang bintang sebenarnya. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita beri sambutan yang paling meriah untuk Ahmad Abdurrahman. Congratulations.